Collection. Di video kali ini aku mau ngebahas yang kopi-kopi. Nah, aku punya dua body exfoliating. Nah, jadi buat kamu yang pengen eksfoliasi di badan, biasanya ada yang scrub dan ada yang gel. Nah, aku punya kedua produknya. Ini yang dari Hanasui Body Spa, ini yang exfoliating gel, dan dari Purbasari yang lulur mandi cafe milk, ini yang scrub. Jadi biasanya kan pasti kamu pilih kan salah satu, kamu pilih yang scrub dulu atau pakai yang exfoliating gel, karena sebenarnya ini tuh cara pakainya berbeda, jadi bukan yang sama-sama kayak lulur gitu, bukan. Ini cara pakainya beda, dan aku belinya tuh ini yang coffee edition, jadi sama-sama yang baunya tuh kopi, yang wanginya kopi, dan harganya juga sama-sama murah banget, cuman belasan ribu. Jadi bener-bener terjangkau banget. Tapi mungkin buat kamu yang bingung kira-kira aduh pilih yang mana ya, mungkin yang masih bingung nih mau eksfoliasinya tuh bagusnya tuh yang mana sih, nah kamu bisa tonton videonya sampai habis, kita lihat yuk, kita pakai sama-sama, kita lihat perbedaannya bagusan yang mana. Oke, yang pertama-tama kita mulai dari Hanasui dulu ya. Nah, setelah aku dia udah ganti packaging sekarang, jadi ini masih packaging yang lama, sorry banget, tapi isinya sama, formulanya sama, dan wanginya juga sama ya. Ini kita pakai yang packaging yang lama dulu, yang coffee. Jadi ini yang wanginya kopi. Nah, ini ada kolagennya. Di notisnya seperti itu di klaimnya. Jadi yang memang bagus untuk kulit, bisa bikin kulit lebih halus juga. Nah, yuk kita pakai. Ini harganya 18.700. Tahu lah ya, berarti murah banget. Nah, exfoliating gel ini pakainya di saat kulit kering. Nah, sekali lagi aku mau bilang, di saat kulit kering ya, bukan di saat mandi, di saat kulit tengah basah gitu, enggak. Exfoliating gel itu pakainya di kulit yang kering. Jadi sebelum kamu mandi atau misalnya kamu siang-siang lagi gabut nih, kamu pengen eksfoliasi kulit biar lebih cerah, biar lebih halus, pakai yang body spa ini. Ingat ya, jangan kena air. Kalau kita pakainya pas saat mandi atau misalnya kulit lagi basah, ya enggak efektif, karena memang exfoliating gel itu tuh pakainya di saat kulit lagi kering-keringnya, pokoknya ya, lagi nggak basah sama sekali. Nah, kayak gini aja. Aku biasanya diratain dulu. Nah, namanya exfoliating gel itu pasti digosok-gosokkan handingnya. Nah, ini aku biasanya ratain dulu aja. Jadi bukan yang langsung digosok itu, enggak. Aku ratain dulu, kayak benar-benar udah merata. Nih. Wanginya kopi, kayak benar-benar apa ya, kayak kita lagi nyium es kopi, wanginya kayak gitu. Ini enak sih, wanginya tuh kayak kopi hitam, nggak ada wangi susunya, pokoknya wanginya benar-benar kayak, mungkin buat cinta kopi-kopi ini enak nih wanginya. Oke, kita tahu lah ya, kopi itu kan katanya bagus untuk kulit. Nah, ini yang ekstra kopi juga, kalau buat kamu yang pecinta kopi, kamu pasti suka sama wanginya karena wanginya enak. Oke, ini kita gosok ya. Nah, nih, gosok aja sampai kayaknya kamu berasa udah bersih. Nanti kalau misalnya kamu bilas dengan air juga lebih bagus, biar nggak ada bekas-bekas bulir-bulirnya ini. Jadi kamu bisa sampai ini dulu, baru kamu mandi, mungkin kamu bilas dulu pakai air. Ya, oke. Nah, nih kita gosok dulu sampai benar-benar kayak puas gitu, sampai berasa asal-asal kulit matinya keangkat nih. Buat kamu yang mungkin ada bekas-bekas belang-belang gitu, kamu bisa gosok-gosok bagian telapaknya lebih dalam, atau mungkin celah-celah ini kan biasanya kotor ya, atau siku nih, biar area-area yang jarang kita jangkau dengan sabun, dia lebih bisa apa keangkat sel-sel kulit matinya. Namanya juga eksfoliasi ya, tujuannya buat angkat sel kulit mati biar kulit lebih cerah, ya kan? Nah, udah nih. Wah, ini berasa lebih cerah sih, memang kayak berasa lebih halus juga kalau pakai si Hanasui ini, karena banyak banget isinya dan harganya murah. Biasanya tuh aku pakainya tuh nggak pakai sayang-sayang, bener-bener kayak pakainya tuh agak banyak gitu, di tangan, di kaki, gosoknya tuh lebih mantep gitu. Nah, oke. Ini kamu mau bilas pakai air, nanti setelah dibilas pasti berasa kulit lebih cerah, tapi lebih halus juga gitu. Nah, aku suka sih pakai ini kalau lagi siang-siang aja gitu. Oke, produk yang kedua yang Purbasari. Nah, ini yang lulur mandi cafe milk. Ini kamu pakainya di saat kulit memang lagi setengah basah atau lagi basah, nggak apa-apa. Jadi di saat kamu lagi mandi buat gantiin sabun kamu gitu. Tapi saran aku kalau misalnya kamu udah pakai lulur ini, kamu nggak usah sabunan lagi gitu loh, karena memang ini kayak buat pengganti sabun kamu yang kamu pakai seminggu sekali atau seminggu dua kali cukup gitu ya. Nah, ini scrub, jadi scrub ini nggak boleh setiap hari, kulit kamu yang ada nanti malah iritasi, malah tipis, malah kayaknya tuh skin barrier itu malah tadi nggak bagus gitu loh. Nih ya, ini yang kopi juga. Nah, ini ada yang susu kambing, aku udah pernah review sebelumnya. Ini yang kopi. Nah, ini wanginya tuh kayak kopi susu, karena memang dia ada coffee milk gitu kan. Ini wanginya enak sih kayak kopi susu. Nah, teksturnya kayak gini, karena memang scrub. Aku udah basahin tangan aku, jadi memang ini pakainya di saat kulit yang basah, jangan kering, karena memang scrub itu pakainya bukan di kulit yang kering, so aku ya, karena dia kan ada apa bulir-bulirnya gitu. Nah, itu kalau kulitnya kering kayak susah di blendnya gitu, kulit nanti jadi sakit. Pakainya di kulit setengah basah aja atau memang kulit lagi basah pas mandi, nah itu nggak apa-apa. Ini aku udah basahin kulit aku. Nah, ini, wah ini wanginya enak banget sih, kayak kopi susu. Wanginya lebih strong daripada si Hanasui tadi. Dan ini wanginya tuh kayak, wah enak deh, kayak pengen diminum gitu loh, kayak kopi susu memang. Nah, karena ini ada milknya, jadi menurut aku ini lebih kayak bisa mencerahkan ya. Ini gosok-gosok aja kayak biasa, digosok-gosok gitu. Nah, scrubnya ini banyak, tapi nggak yang gede-gede, jadi masih aman banget, nggak bikin kulit sakit kalau digosok. Tuh, kalau kamu notice, ini banyak. Tapi ya segaram gitulah, dia nggak yang gede banget gitu. Kalau gede banget kan kadang agak sakit ya. Nah, ini yang banyak. Dan bulirnya nggak gitu terlalu besar. Nah, itu aku suka scrub yang model kayak gini nih. Jadi kita gosoknya juga enak, kulit juga nggak sakit gitu. Nah, oke. Ini pakai, nah ini ada bekas-bekas yang hitamnya. Wah, keangkat nih. Sel-sel kulit matinya tuh ada yang coklat-coklat. Tuh, kamu bisa pakai ini seminggu dua kali aja. Yang Hanasui yang spa juga, yang beli spa itu juga jangan setiap hari ya, karena itu namanya eksfoliasi. Wah, jangan setiap hari dipakai, ini seminggu dua kali aja. Nah, kamu bisa taruh di area-area yang memang kayaknya jarang terjangkau sabun sampai gimana deh gitu. Tangan aja yang kalau misalnya kita sabuni setiap hari aja, itu pasti ada sel kulit matinya loh. Jadi perlu digosok biar lebih cerah, biar kulitnya juga jadi lebih bersih. Terus juga jadi lebih halus karena sel-sel kulit matinya keangkat gitu. Nah, nih tuh udah sama-sama cerah kan. Tuh, ini enak banget sih, lebih puas. Harganya sama 18.500 sebanyak ini. Jadi ini 200 gram, yang si Hanasui tadi 300. Jadi banyak banget. Kamu pakainya nggak usah sayang-sayang karena memang harganya affordable gitu. Nah, ini kalau ini penting banget dibilas pakai air ya, biar tangannya lebih bersih juga, karena ini kan scrub kan, jadi kamu pakainya juga pas mandi, bilas dulu aja, tapi nggak usah pakai sabun lagi, karena menurut aku ini udah cukup melembabkan, udah cukup membersihkan lebih dari sabun, oke? Nah, untuk lulur mandinya ini ada poin plusnya lagi, ini tuh ada niacinamide-nya. Jadi lebih bisa mencerahkan daripada si Hanasui tadi ya, karena memang Hanasui tadi itu klaimnya lebih ke kolagen yang memang untuk merawat kulit. Tapi kalau misalnya kamu pengen mencerahkan, kamu bisa pakai si yang Purbasari ini. Kalau dari segi semuanya, overall aku lebih suka yang mana? Aku lebih suka sama si Purbasari ini. Kenapa? Karena memang aku merasa kalau misalnya pakai yang scrub gitu, itu lebih puas gitu loh, kayak lebih berasa kulit lebih bersih, terus kita kayak lebih ada effortnya gitu loh, kayak berasa lebih apa ya, lebih enak gitu eksfoliasinya. Kalau kita pakai scrub, kita bisa mengontrol mau sebersih apa gitu, mau segosok apa gitu. Kalau misalnya gel itu kan kayak gelnya tuh lama-lama kan akan habis gitu ya, jadi kayak kita kurang, loh kok udah kering aja gelnya gitu, padahal kita masih mau gosok. Nah, tapi kalau si scrub ini selama kamu belum bilas, kamu masih bisa tetap untuk eksfoliasi, tapi ya jangan terlalu kasar gitu, nanti kulit kamu jadi merah-merah. Nah, tapi kalau sejauh ini kalau disuruh pilih dua eksfoliasi, aku pilih yang si ini, yang Purbasari ini. Cus deh, kamu mau mencerahkan juga kan, terus kamu suka sama wanginya, ini wanginya lebih enak, wanginya lebih ke kopi susu gitu, dan enak deh wanginya, dan harga juga terjangkau, cuma 18.500 aja. Oke, kita udah ngebahas dua produk eksfoliasi untuk badan ya, bukan untuk muka ini, untuk badan. Nah, sejauh ini kamu udah tahu pasti reviewnya tuh aku paling suka sama si Purbasari ini, karena memang aku suka tipe yang scrub daripada yang exfoliating gel, karena berasa lebih bersih, berasa lebih puas untuk eksfoliasinya gitu ya. Nah, tapi mungkin buat kamu yang suka sama yang gel, kamu bisa pilih aja sesuai dengan preference kamu, sesuai dengan kesukaan kamu yang mana, favorit kamu yang mana. Aku taruh link kedua produknya di bawah, kamu tinggal klik aja link di bawah, kamu tinggal check out. Aku pilih yang benar-benar official store-nya ya, karena memang itu original, banyak sekarang palsunya, jadi hati-hati banget. Kamu pilih aja, tapi yang aku rekomendasiin yang si Purbasari ini. Ingat, jangan pakai setiap hari, pakai seminggu 2 atau 3 kali deh paling maksimal boleh. Tapi kalau untuk yang scrub ini aku saranin cuma seminggu 2 kali aja, karena memang ini kan lebih ke bulir-bulir ya, jadi takutnya kulit kamu jadi tipis gitu ya. Pakainya seminggu 2 kali aja cukup. Kalau misalnya kamu mau coba kedua produk ini boleh, tapi ingat pakainya juga harus seminggu 2 kali. Misalnya kamu pakai ini di hari Senin, nah kamu pakai ini juga di hari Kamis gitu loh. Jadi jangan kamu pakai ini Senin Kamis, ini kamu pakainya Selasa Jumat misalnya, lah yang ada kamu seminggu bisa 4 kali eksfoliasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau cobain boleh, tapi gantian pakainya tetap seminggu 2 kali. Jadi ini Senin, ini Kamis gitu ya. Jadi jangan di ini seminggu 2 kali, ini seminggu 2 kali gitu. Yang ada kulit kamu ya sama-sama eksfoliasinya berlebihan gitu ya. Jadi pilih salah satu. Menurut aku skincare untuk badan, body scrub atau eksfoliasi untuk badan itu nggak harus mahal, tapi yang penting kamu rutin pakainya, pasti akan kelihatan hasilnya. Nggak harus kamu beli yang ratusan ribu atau misalnya jutaan, nggak harus, karena menurut aku kalau misalnya kamu nggak rutin, nggak rajin pakainya gitu ya, jadi nggak konsisten, menurut aku hasilnya juga nggak akan kelihatan. Jadi cukup kamu pilih yang terjangkau aja, kamu rutinin pakainya, bener-bener kayak sesuai teratur jadwalnya gitu, nggak bolong-bolong, pasti akan kelihatan hasilnya. Oke, itu dia sekian videonya kali ini. Semoga bisa kasih rekomendasi body care, jadi eksfoliasi badan biar kamu kulitnya lebih cerah, lebih sehat juga, dan lebih halus juga teksturnya. Buat kamu yang suka sama videonya, kamu bisa like videonya, subscribe. Buat yang belum subscribe channel aku nih, dan jangan lupa notif juga, klik juga loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.